Piala Dunia 2022 Qatar tinggal menghitung hari. Para pecinta sepak bola mulai menyambut perhelatan sepak bola terakbar di dunia, salah satunya menghiasi wilayah mereka dengan nuansa Piala Dunia. Seperti yang dilakukan warga Dok 9 kali di Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, Papua. Warga menghias gang mereka dengan pernak-pernik bendera kontestan Piala Dunia. Kali ini mereka membidik juara satu hias kampung Piala Dunia seluruh Indonesia. Pasalnya mereka pernah berhasil menjadi pemenang kedua lomba kampung Piala Dunia 2018 lalu. Ya begitu, harapan kami target juara satu Indonesia. Menghias kampung Piala Dunia di Kompleks Dok 9 kali sudah mereka lakukan sejak Piala Dunia tahun 2014. Aktivitas ini terus berlanjut menjadi tradisi hingga jelang Piala Dunia 2022 Qatar. Kegiatan tersebut dilakukan secara swadaya dan mendapatkan sumbangan dari warga untuk membeli cat, kuas, dan segala macam kebutuhan untuk menghias komplek mereka. Dananya sejauh ini memang kami swadaya, jadi waktu kami cat, kami bersihkan jalan, kami ada taruh ya. Seperti biasa karton-karton, di sumbangan kita rela dari warga yang lewat. Kemudian sumbangan itu yang kita pakai untuk beli cat. Jadi sejauh ini tidak ada apa pejabat atau siapa yang membantu kita. Ini dari kita, dari kita. Selain meramaikan Piala Dunia, aktivitas menghias kampung yang sudah dilakukan sejak September lalu diharapkan juga dapat menghilangkan stigma buruk di kompleks ini. Ya, mungkin dari kegiatan-kegiatan ini mungkin perspektif pandangan orang-orang di luar, paradigma orang di luar mungkin ya sedikitnya walau ada hal yang apa dalam tanda kutip nakal lah, tapi ada sisi baik yang orang-orang di luar harus lihat juga, salah satunya seperti yang saat ini kita ada juga. Menghilangkan stigma buruk dengan kegiatan-kegiatan positif seperti menghias kampung ini kemudian mendapat dukungan dari warga sekitar. Kalau memang kita mau berubah kan tidak mungkin orang luar yang datang. Dari kita sendiri yang buat sehingga ada perubahan. Dengan perubahan ini kan kami ini sangat mengharapkan perhatian pemerintah. Yang paling utama untuk kami hanya itu. Kapan dan bagaimana pemerintah bisa datang sama kami. Selepas daripada itu, kami juga akan buat program-program tersendiri yang nanti kami akan lakukan untuk menghilangkan daerah Texas atau daerah Danger di 2009. Saya kira seperti itu.